Ahmad Saifuddin disebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Menurut warga, Ahmad Saifuddin tinggal di gang sempit dan bekerja sebagai petugas kebersihan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengklarifikasi dugaan kekayaan milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya mobil Jeep Rubicon yang dipakai anak Rafael, Mario Dandi Satrio saat menganiaya David Ozora. Diketahui mobil itu dibeli Rafael dari seseorang lalu dijual kembali ke kakaknya. Identitas penjual mobil Rubicon kepada Rafael telah teridentifikasi. Orang yang menjual mobil mewah itu bernama Ahmad Saifuddin. Setelah ditelusuri, Ahmad Saifuddin tinggal di gang sempit di Gang Jati, Kelurahan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Namun kini Saifuddin telah pindah ke daerah Cipinang sejak 2016 lalu. Ketua RT setempat menunjukkan rumah kontrakan yang sempat ditinggali Ahmad Saifuddin. Ketua RT heran jika Ahmad Saifuddin disebut sebagai pemilik awal mobil Jeep Rubicon. Menurutnya, Ahmad merupakan salah satu penerima bantuan sosial dan bekerja sebagai cleaning service. Bahkan dalam aktivitas sehari-harinya, Ahmad sering menggunakan kendaraan roda dua. BLT masih dapat. Pokoknya orangnya baik, jujur, humble orangnya juga, nggak neko-neko lah. Kalau makanya kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon ya dia aja motornya motor butut gitu loh. Gitu. Motornya apa, Pak? Nggak tahu, pokoknya motor-motor butut jadi. Motor tua ya, Pak? Iya, motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsen lah itu jalannya. Nggak tahu kalau memang KTP-nya identitas dia dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan, nggak tahu. Sebelumnya Rafael Alun mengaku kalau mobil Rubicon yang dipakai Mario bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Polisi pun kini terus menyelidiki soal plat mobil palsu yang tertempel di mobil Rubicon yang dipakai Mario. Atas penggunaan plat nomor palsu itu, polisi sebut ada ancaman pidana kurungan dan denda yang menanti apabila kendaraan tersebut digunakan dalam tindak pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui siapa sebenarnya Ahmad Saifuddin yang disebut-sebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon Rafael Alun Trisambodo, telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati. Masni, bisa dijelaskan siapa Ahmad Saifuddin yang disebut-sebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon Rafael Alun Trisambodo ini? Iya, jika kita bicara Ahmad Saifuddin atau AS, itu yang namanya tertuang dalam BPKB Rubicon yang digunakan oleh Rafael Alun Trisambodo memang merupakan orang yang beralamat atau bertempat tinggal yang dulunya bertempat tinggal di Gang Jati Mampang Prapatan. Dan namun pada sekitar tahun 2007 itu untuk AS sendiri sudah pindah dari kontrakan yang berada di Gang Sempit di Gang Jati ini. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi kontrakan yang berada di belakang saya ini tidak memungkinkan dari seorang AS itu memiliki mobil dan untuk membawa mobil yang berukuran sebesar mobil Rubicon ini, Ivo, dan juga untuk dari Ketua RT juga sempat menyebutkan bahwa dari pekerjaan AS ini hanyalah seorang office boy atau cleaning service, dan saat ini pun dari AS sudah tidak bertempat tinggal di sini dan sudah pindah ke daerah Cipinang. Dan untuk memperjelas bagaimana dari siapa AS ini, kita sudah bersama dengan Ketua RT 01 RW 01 Mampang Prapatan ini bersama Kamso Badrudin. Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya dari kepemilikan mobil Rubicon ini, apakah AS ini memiliki mobil Rubicon ini? Baik, terkait soal kasus yang sekarang sedang viral yang berkaitan dengan saudara AS yang memang itu adalah
benar warga saya yang berdomisili di RT 1 R1, namun sekarang dia tinggal di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Masalah kepemilikan mobil, ya kan, mobil Rubicon tersebut, saya rasa itu saya berkata berkali-kali itu adalah mustahil sekali ya. Karena saya tahu jadi diri saudara AS itu, dia bekerja hanya sebagai office boy. Itu aja, Mbak. Itu apakah mungkin gitu dari seorang AS ini kalau dilihat dari kesehariannya memiliki mobil Rubicon gitu, Pak? Oh gitu, enggak. Kayaknya enggak banget itu ya. Saudara AS ini memiliki satu unit mobil. Kembali saya tegaskan lagi, untuk memiliki sebuah kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, itu siapa aja sah saja. Walaupun dia tinggal di gang sempit atau di pinggir kali, boleh aja memiliki kendaraan. Kan sekarang lahan parkir ada di mana-mana. Tapi kalau saya lihat sosok daripada saudara AS ini, untuk membeli kendaraan yang harganya fantastis ya, hampir miliaran, itu kayaknya enggak mungkin sekali. Karena satu, dari pekerjaannya juga, dari sehari-hariannya dia yang mengendarin ke kendaraan roda 2 itu, Mbak. Untuk AS sendiri itu sebelumnya bekerja sebagai cleaning service gitu ya, Pak ya, sebagai office boy gitu. Untuk sekarang AS pernah sempat berceritakah dia sekarang bekerja di mana? Baik. Terakhir saya berkomunikasi dengan saudara AS itu, dia menyatakan bahwa dia bekerja di Inavis. Itu entah bagian apa saya kurang paham. Yang jelas dia bilang saya bekerja di Inavis Pak RT. Oke, alhamdulillah kalau udah bekerja begitu. Karena sebelumnya dia bekerja sebagai office boy. Itu, Mbak. Apakah sudah ada AS bercerita mengenai kasus Rubicon yang dia diduga memiliki Rubicon ini, Pak? Gimana? Apakah dia sudah bercerita gitu menjelaskan bagaimana sebenarnya dari Rubicon ini, Pak? Oh, enggak pernah cerita. Nggak pernah cerita kalau dia ada kepemilikan kendaraan, ya kan? Dan saya kan dapat info yang terbaru tadi pagi itu, dia ternyata bahwa identitas dia tuh dipakai oleh seseorang, itu aja. Kalau untuk seseorang itu siapa, Bapak? Seseorang itu saya nggak tahu, cuman dia hanya menyebutkan bahwa identitas saya, KTP saya itu dipakai oleh seseorang, itu aja. Lebihnya nanti bisa. Terima kasih, Bapak. Itu dari Ketua RT 01 RW 01 Mampang Prapatan menyebutkan bahwa tidak memungkinkan dari seorang AS ini memiliki mobil Rubicon yang bernilai miliaran rupiah gitu. Namun tadi Ketua RT sempat menjelaskan bahwa AS sempat mengaku dan menjelaskan kepada Ketua RT bahwa namanya atau KTP-nya itu digunakan oleh seseorang untuk membeli Rubicon ini. Ini yang masih kita cari tahu dan juga masih kita dalami siapakah orang tersebut dan siapakah dia, apa profesinya gitu, Ivo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Masni Rahmawati melaporkan langsung dari lokasi tepatnya bekas rumah Ahmad Saifuddin yang diduga menjadi pemilik awal mobil Rubicon Alun Trisambodo. Terima kasih atas laporan Anda.